Belajar di masa PTMT, pihak sekolah terus berupaya menanamkan pembelajaran karakter terhadap anak di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah di masa pandemi tidak henti-hentinya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tumbuh kembangkan, pendidikan karakter mempunyai pengaruh besar untuk meraih prestasi. Kepala Sekolah SDN Jagabaya 1 lebih jelas menyampaikan. Saya Kepala Sekolah SDN Jagabaya 1, pada proses belajar mengajar di sekolah pada masa situasi pandemi, pembelajaran anak di sekolah dengan sistem PTMT, berusaha terus dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menyediakan hand sanitizer. Hal tersebut dilakukan demi kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, kami selaku kepala sekolah terus berupaya untuk mensinergikan seluruh warga sekolah dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Kemudian kami juga mempunyai konseptual skill untuk bisa dikembangkan di sekolah. Pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara terprogram dan sistematis mengarah pada nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Pendidikan karakter memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan motivasi untuk meraih prestasi. Kami berharap dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan melalui pembelajaran karakter di SDN Jagabaya 1 mampu untuk meraih prestasi yang lebih baik. Semoga COVID-19 cepat berakhir. Pendidikan di Kabupaten Bandung semoga semakin bedas. Sampaikan kembali selaku tenaga pendidik, AVO, bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah selalu mengedukasi dan dibutuhkan sinergi semua tenaga pendidik untuk sama-sama membangun karakter anak agar lebih baik lagi. Yang pertama tetap melaksanakan protokol kesehatan, itu wajib ya ke sekolah, terutama sebelum ke sekolah itu harus sarapan dulu. Bila terasa gejala-gejala misalnya flu atau batuk atau panas, ya tidak usah berangkat ke sekolah. Ya. Kemudian menjaga, selalu memakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Ya. Karakter, meningkatkan karakter atau sinergitas kami, dimohon ya kerjasamanya kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan pengajar, staf yang ada di SD Jagabaya 1 ini untuk bekerja sama ya meningkatkan kualitas pendidikan di SD Jagabaya 1 ini. Nah, itu harapan saya, mudah-mudahan tujuan kita dengan usaha kita yang dilaksanakan sekemampuan kita, mudah-mudahan SD kita lebih meningkat lagi. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Bubaro, kelas 2 SDN Jagabaya 1. Saya datang untuk belajar. Saya pulang untuk membawa ilmu. Halo, nama saya Devina. Halo, nama saya Alia. Hari ini saya sedang membaca buku di perpustakaan SDN Jagabaya 1. Bagi saya, buku adalah gudang ilmu, membaca adalah kuncinya. Dari SDN Jagabaya Cimaung, Kabupaten Bandung, Hamzah Hadas TV mengabarkan.